Sudarlun menu khas gulai ikan kerling dan gulai batang pisang muda menjadi jamuan spesial warga Kampung Penalom 2, Kecamatan Tangsi, bagi Bupati Pidi Roni Ahmad atau Abusi saat kegiatan penanaman pohon di kampung tersebut. Suasana pegunungan yang sejuk dan suara gemercik air di aliran sungai menjadikan santapan gulai kerling dan batang pisang menjadi begitu lengkap. Ini dia kita sirnai. Oh. Jadi kalau air yang dibutuhkan, airnya sumbernya bukan di waduk, bukan di sungai. Ibu tadi kan pada saat ibu datang kemari kan lihat itu beberapa saluran yang turun dari gini. Kalau saya lebih pesan, ya? Kami nah, itu bermana? Jarang, tidak ada di toko. Airnya turun dari gunung, dari pohon-pohon. Dari sungai baru kita sekarang kita canggihan teknologi kita buat waduk untuk dari sinilah. Gulai kerling disiapkan warga dalam masing-masing piring yang tersusun rapi. Sementara gulai batang pisang muda ditempatkan dalam satu wadah. Para tamu pun ikut dihibur dengan penampilan tarian anak-anak Kampung Penalom 2. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.